Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melki. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab Al-Quran. Al-Quran yang patut dipertimbangkan untuk dimiliki adalah Al-Quran Al-Muasir Tajwid Warna yang diterbitkan oleh Khazanah Intelektual sesuai namanya, yakni Muasir yang berarti muda atau memudahkan. 1. Dilengkapi tajwid warna. 2. Layout tampilan Quran. Layout tampilan mushaf ini berbeda dengan mushaf Al-Quran yang lain. Jika pada keumumannya mushaf lain peletakan terjemah dan ayat tulis berbeda pada halaman ganjil dan genap, maka pada Al-Quran Al-Mu'asir letak ayat dan terjemah ditulis sama, baik pada halaman genap yaitu ayat di bagian kanan dan terjemah di bagian kiri halaman. Tampilan ini akan membuat pandangan kita bisa lebih fokus dan tidak mudah berpindah antara tulisan Arab dan Latin pada saat halaman berganti. 3. Transliterasi per baris. Transliterasi per baris ini bukan untuk dibaca secara keseluruhan. Ia diletakkan sebagai pembantu saat kita lupa huruf atau kata yang ditulis dalam bahasa Arab. Bagi yang sudah lancar, tentu saja transliterasi ini tidak perlu dibaca. Adanya transliterasi ini juga tidak akan mengganggu pandangan mata pada tulisan Arabnya. 4. Asbabun Nuzul. Dengan adanya asbabun nuzul ini, kita menjadi tahu sejarah atau latar belakang turunnya ayat Al-Quran tersebut. 5. Mutiara Hadis. 6. Doa dalam Al-Quran. 7. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. 8. Khazanah Intelektual. Berisi penjelasan singkat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Isinya beragam, mulai dari sejarah, ibadah, hukum, Asmaul Husna, kisah serta wawasan keislaman lainnya yang diambil dari berbagai referensi yang sahih. Tujuannya untuk memperkaya khazanah pemahaman kita mengenai Al-Quran dan berbagai pengetahuannya. Untuk mendapatkan kitab Al-Quran yang seperti itu, silakan kunjungi website kami di www.pustakamimpin.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.